kita membangun diri yang beriman penuh kasih murah hati, yang peduli dan memahami sesama. Di jiwai Allah Tritunggal, dibimbing Sang Gembala, bersama membangun komunio yang murah hati dan marahi. Kau saudaraku, keluargaku, meski berbeda, satu umat Allah. Mari bergandeng tangan, satu hati, satu rasa. Jadi kita diajak juga untuk mengevaluasi. Sebenarnya akhirnya bukan mengevaluasi program, apa kok program dievaluasi? Yang mau dievaluasi adalah diri kita sendiri. Saya sebagai imam, saya sebagai ketua KBG, saya sebagai pengurus KBG, saya sebagai koordinator seksi-seksi di KBG. Evaluasi diri kita. Jadi evaluasi itu bukan hanya jeleknya. Nah inilah kita sering salah. Mengapa seringkali kita takut evaluasi? Jangan-jangan nanti saya diserang. Bukan. Evaluasi itu positif dan negatif. Negatif pun sebenarnya bukan kata negatif, yang perlu diperbaiki. Jadi jangan lupa, evaluasi itu harus, dan saya harap lebih banyak positifnya yang kita lihat daripada yang negatifnya. Itu yang memberi kita sendiri.